Selamat pagi Romo Gali dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura e, Dan selamat sore untuk teman-teman yang di US Nama saya Lucy, saya yang akan jadi moderator pagi ini Terima kasih banyak Romo atas kesediaannya Pagi-pagi sudah on air untuk mengajar kita semua Sudah breakfast Romo? Sudah, bahkan sudah bangun sejak setengah lima saya Terima kasih banyak Romo Teman-teman, mulai minggu ini sampai 6 sesi berturut-turut ke depan, kita akan membahas tema yang baru, e, yaitu sabda bahagia atau beatitude, dibimbing oleh Romo Galih. Dan tema hari ini adalah "Berbahagialah yang Miskin di Hadapan Allah, karena mereka yang empunya Kerajaan Allah. E, nanti akan ada sesi di mana kita akan diajak oleh Romo Galih untuk merasa-rasa, mencecap-cecap." Jadi eh, akan lebih baik kalau teman-teman ada pen dan kertas di depannya atau catat, catat atau di HP juga boleh untuk catat-catat eh, karena waktu yang dikasih Romo sempit. Mari kita mulai pengajaran ini. Silakan Romo buka dengan doa sebelum kemudian Romo masuk ke sesi. Silakan Romo. Terima kasih banyak, Lucy. Baik, selamat sore dan selamat pagi yang ada dimanapun Anda berada. Kita akan mulai sesi kita dengan berdoa bersama. Mari demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan engkau bersabda, berbagilah orang yang miskin sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Semoga pada pagi hari ini kami bisa bersikap untuk menjadi miskin di hadapanmu, orang yang butuh bantuan dalam hidup spiritual kami, sehingga kami dapat merasakan hadirnya kerajaan surga di dalam hidup kami ini. Bantulah kami selama satu jam ke depan agar apa yang kami renungkan ini bisa membuat kami semakin menyadari bahwa engkau lah satu-satunya yang memberikan penghiburan dan pengharapan. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Selamat Sekali lagi, saya sudah lama tidak ketemu teman-teman WKECO ini. Nah, lama sekali, lebih dari setengah tahun saya kira sejak dulu saya pernah memberi bahan 6 bulan yang lalu. Pertemuan hari ini kita akan membahas selama satu jam, tidak banyak artinya satu jam, karena apa? Karena saya merasa hari-hari ini, ini hari pertama kami ujian di seminari, sehingga nanti jam... 9 seperempat waktu seminari saya harus menguji lalu ya maafkanlah saya hanya saja saya menyiapkan bahan ini dengan apa dengan uh, membantu anda untuk member, membuat bahan ini lebih mudah dipahami maka izinkanlah saya untuk share screen kepada kita semua. <tuh> Semoga sudah melihat screen saya ya. Bisa Romo, bagus. Eh uh, Saudara-saudari kasih, tema kita hari ini berbagilah mereka yang miskin di hadapan Allah sebab bagi merekalah kerajaan surga. Kata-kata ini berasal dari Injil. Kalau kita melihat Injilnya, saya buka sebentar kitab suci saya. Ada Injil yaitu dari Injil Lukas dan Injil Matius, tetapi yang saya pilih dari Injil Matius. Dalam bahasa Inggris Anda pasti mengenal yang disebut dengan Beatitudes. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sabda Bahagia. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus hari ini adalah rangkuman dari seluruh dia mengajar di atas bukit. Jadi pengajaran di bukit gitu atau disebut yang dikenal dengan khotbah di bukit. Salah satu khotbah di bukit temanya adalah sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini. Saya bacakan sebentar ya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbagilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbagilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbagilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbagilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbagilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbagilah, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbagilah, kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Para saudara dan saudari, hari ini kita hanya akan membahas satu teks kitab suci, yaitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita mengambil sabda bahagia yang pertama. Yang miskin di hadapan Allah. Sabda bahagia ini disebut sebagai pemakluman. Jadi bagaimana kita membahasakannya? Yesus itu berkata, kamu akan bahagia kalau kamu melakukan ini. Itu jadi ada yang dideklarasi declaration gitu ya, dan ada condition, syarat terjadinya bahwa orang bisa bahagia kalau dia itu miskin di hadapan Allah. Itu yang dimaksud. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maka orang menjadi bahagia kalau dia itu bersikap, punya sikap yang miskin di hadapan Tuhan. Dari sabda bahagia yang tadi saya baca panjang itu Dikelompokkan menjadi tiga, sebenarnya yaitu Sabda Bahagia orang miskin yang hari ini kita pelajari, kemudian Sabda Bahagia orang yang dianiaya, yang juga akan kita pelajari kemudian, dan Sabda Bahagia kasih persaudaraan. Jadi, ada tiga, tiga, tiga kelompok Sabda Bahagia, dan selama enam kali pertemuan, kita akan melihat ketiga-tiganya itu merasa-rasakan. Maka hari ini saya mengajak Anda untuk merasa-rasakan atau mencecap sabda Allah ini dengan model Lexio Divina gitu ya, mendengarkan sabda lalu tidak memikirkannya tapi lebih merasa-rasakannya. Karena apa? Karena ketika saya membuat bahan ini, saya itu merasa kalau dipikir-pikir sulit. Bagaimana menjadi miskin tuh pikirannya kok miskin ya? Susah, tapi kalau dirasa-rasakan itu lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Karena ini lebih lebih bersentuhan dengan persoalan atau perasaan kita, lebih dekat dengan perasaan kita bukan dengan pikiran kita. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah, nyatanya ada itu kan dalam arti tertentu kaya atau bercukup-cukupan hidupnya. Maka kalau dipikir-pikir susah, maka lebih baik bagaimana perasaan orang itu miskin di hadapan Allah. Karena apa? Karena sejak awal mula ketika Allah mewartakan keselamatan kepada manusia, sejak awal mula yang dipilih adalah orang yang miskin. Saya mengambil dari Yesaya bab 61, ayat 1-8. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Jadi kabar baiknya itu kepada orang yang sengsara yang merawat orang-orang yang remuk hati ini kan perasaannya orang remuk hati orang yang tidak punya pengharapan orang yang merasa hidupnya gagal untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara istilah miskin di dalam kitab suci itu ada tiga kata-katanya yang pertama kata bahasanya adalah Ebron, bahasa Ibraninya. Orang yang melihat dengan iri hati barang milik orang lain. Jadi kalau suatu saat Anda itu sedang belanja gitu atau sedang melihat apa gitu, lalu Anda merasa iri dengan barang yang dimiliki orang lain, Anda itu termasuk orang yang Ebron, orang miskin. Miskin dalam arti apa? Miskin dalam hati hatinya. Karena iri hati itu berhubungan dengan soal saya tidak punya sedang dia punya, gitu kan. Oh, itu istilahnya soal kemiskinan, ebron, dan seringkali kita punya perasaan begini, ya, entah apapun perasaannya, atau entah apapun sebabnya. Iri hati kan muncul macam-macam sebabnya: iri hati karena orang lain lebih punya peluang, iri hati karena orang lain itu lebih punya kesempatan, lebih dipercaya orang, iri hati karena kita merasa tidak punya seperti mereka dan iri hati iri hati yang lain dan itu membuat kita merasa miskin dalam arti tertentu miskin karena kita tidak punya itu dan itu disebut dengan kata ebron orang yang tidak memiliki yang kedua ani uh, orang yang biasa kalau ini lebih positif kalau kata ani ini orang yang mengabdi orang yang melayani orang lain dan mengambil tempat terakhir, gitu ya. Jadi kalau kita bisa menyebutkan para pengurus BKEC ini termasuk orang yang ani dalam bahasa Ibrani-nya, uh, orang yang mengabdi sesama, gitu ya, melayani orang lain, memberikan waktunya untuk orang lain. Maka setiap kali anda itu punya waktu untuk orang lain, dalam bahasa Kitab Suci disebut orang yang anai, orang yang mengabdi, orang yang melayani, apapun bentuknya. Dan yang terakhir, ini yang paling sering disebut dalam kitab suci Perjanjian Baru, terutama dalam Injil Lukas, yaitu disebut dengan Anawim, orang yang hina, orang yang miskin secara jasmani, orang yang bersengsara, orang yang melarat, tidak memiliki apapun juga, ya. tidak memiliki barang apapun juga, melarat. Kemarin saya itu punya frater. Saya tanya ini celanamu itu sudah sobek masih dipakai. Celana saya hanya dua romo yang satu saya cuci, yang satu saya pakai. Lalu langsung besok pagi saya belikan kamu celana, ayo ikut saya. Lalu saya bawa dia beli celana. Nah, saya merasa kamu kok kamu tidak punya apa-apa. Ya memang saya tidak punya romo uang saku saya hanya lima ribu sebulan sudah habis. Lalu ya sudah. Nah, ini disebut anawim orang yang tidak punya apa-apa yang dipandang hina kadang-kadang oleh orang lain karena soal materia yang tidak punya, tetapi dipandang kaya di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kemiskinan itu ada dua bentuk dalam kitab suci ya, yang tadi kita omongkan, kemiskinan jasmani atau materi, mungkin lebih baik kemiskinan materi. Tidak memiliki harta benda, kurang sandang pangan, kurang sarana kehidupan, misalnya begitu ya. Uh, ini yang terjadi, tidak. Hari-hari ini di tempat saya ini, uh, seminari saya ini hanya berjarak kurang lebih 25 km dari gunung berapi dan gunung berapi hari-hari ini akan meletus sehingga kurang lebih seribu orang sudah diungsikan ke bawah. Gitu ya, Dan dari kamar saya, saya bisa melihat gunung itu. Dan pernah sekali dua kali mendengar gemuruhnya. Dan mereka adalah orang-orang yang kurang sandang pangan ya karena tinggal di tinggal di penampungan. Mereka menunggu kapan gunungnya meletus tidak tahu meletusnya kapan. Ya mereka miskin secara jasmani harus meninggalkan ternaknya. Jadi ternaknya nggak boleh dibawa dibiarkan meninggalkan barang-barangnya lalu pergi ke tempat penampungan. Hari-hari ini mereka terjadi seperti itu di tempat saya ini. Yang kedua adalah kemiskinan rohani. Nah, ini yang yang saya ajak Anda semuanya merasa-rasakan, tidak berpikir tapi merasa-rasakan. Mari kita lihat, apa tanda orang yang memiliki yang namanya kemiskinan rohani? Satu. Kemiskinan rohani meskipun dia secara materi banyak mungkin, tapi orang bisa saja merasa miskin secara rohani. ditandai dengan yang namanya kerendahan hati. Apa arti kerendahan hati? Orang yang merasa bahwa hidupnya itu bukan pertama-tama dia yang satu-satunya yang membuat berhasil gitu ya. Atau orang lebih bisa mengatakan orang tergantung kepada Allah sebagai satu-satunya penyelamat. Tergantung kepada Allah sebagai satu-satunya penyelamat orang-orang kalau di Jogja ini sangat jelas bagaimana orang-orang yang ada di tempat pengungsian di daerah saya ini ya sudah tergantung sungguh pada Tuhan karena tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja, tidak bisa lagi beternak, tidak bisa lagi ke tempat pertanian, hanya tinggal di pengungsian dan menunggu gunungnya meletus dan mereka di situ sudah kurang lebih seminggu tapi gunungnya tidak meletus-meletus hanya mengeluarkan lahar sedikit demi sedikit. Dan orang-orang yang demikian ini malah orang yang tergantung kepada Allah. Lain rasanya kalau orang itu hidup secara jasmaninya atau materinya itu terpenuhi, itu ya. Mungkin orang tidak mudah ada perasaan tergantung kepada Allah. Yang ketiga, perasaan tidak pantas di hadapan Allah, tapi ia diberi banyak karunia. Nah ini, apakah Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang ikut acara ini pernah merasakan saya itu punya perasaan saya tidak pantas sebenarnya diberi. Tapi Allah memberi. Karena dunia Amerika saya merasa lain sekali spiritualitasnya. Karena dunia Amerika kamu you deserve it ya. Kamu kamu itu berhak memiliki itu karena kamu bekerja. Seringkali kan kita begitu, kamu berhak. Karena kamu sudah mengerti kamu sudah mendapatkannya kau hak ini, hak kamu. Tapi dalam kitab suci kita, ada satu hal yang lebih daripada itu, yaitu perasaan. Saya itu tidak pantas, saya tidak berhak untuk diberi, tetapi Allah memberi. Nah, apakah perasaan seperti ini juga ada? Kalau ada, berarti itu tanda kita punya yang namanya semangat kemiskinan secara rohani. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, berarti semangat kemiskinan secara rohani ini masih perlu kita hidupi, kita kembangkan lagi. Dan yang terakhir, yaitu tidak mengandalkan diri sendiri dalam menjalani hidup. Ada apa namanya ya, kemampuan orang untuk berusaha agar kita tidak mengandalkan diri sendiri dalam menjalani hidup. Nah, ini tanda-tanda para saudara-saudari uh, orang yang memiliki kemiskinan rohani dan itu yang dimaksudkan dalam teks hari ini. Berbagilah yang miskin di hadapan Allah. Bisa jadi miskin jasmani dan juga bisa miskin rohani. Dua-duanya itu perlu ada. Jat Baik itu jasmani dan rohani miskin di hadapan Allah. Dan orang-orang yang seperti itulah yang memiliki kerajaan surga. Saya akan mengutip satu teks bagaimana kita bisa mengambil contoh orang-orang yang memiliki kemiskinan rohani terutama perasaan tidak pantas di hadapan Allah tapi diberi banyak rahmat. Saya mengambil satu teks yang terkenal dari kisahnya Petrus. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, lalu menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi ini Yesus duduk di perahu Simon Petrus. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, jadi lalu Yesus meminta Petrus sana agak maju sedikit ke agak ke tempat yang dalam. Lalu tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, lalu Simon Petrus menjawab guru, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Jadi dia itu sebelum Yesus duduk di perahunya, dia itu baru pulang dari melaut, tapi tidak ada hasilnya. Ya, semalam malam tidak punya hasil dia. Maka Yesus, maka, maka kalau Yesus yang menyuruh ya sudahlah aku tebarkan jala saja, gitu ya. Itu yang dia katakan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain. Jadi dia meminta orang lain datang supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi saking banyaknya ikan yang didapatkan ya Bapak Ibu yang terkasih ini, ikannya banyak sekali dia mendapat ikan sehingga kapalnya hampir tenggelam. Padahal sebelumnya dia itu tidak menangkap apapun. Yang menarik ini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, Pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Mari kita lihat, ini kok tiba-tiba si Petrus, ketika dia melihat banyaknya ikan yang dia tangkap, dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Kok tiba-tiba dia itu merasa berdosa, saya itu sejak dari kemarin, ketika membaca teks ini, berpikir ya, "Kenapa ya orang ini kok tiba-tiba berdosa?" Padahal kan dalam awal-awal tidak ada kata-kata dia itu berdosa, lain kalau misalnya Anda pasti pernah punya cerita, mendengar cerita tentang wanita yang mau dipukuli pakai batu ya, dilempari batu karena dia berbuat zina ya kan? Kan dia berdosa. Lalu dia berkata, Yesus mengampuni dia. Atau bacaan hari ini, hari Senin ini bacaannya orang lumpuh disembuhkan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Karena memang ada ada peristiwa kedosaannya dulu. Tapi dalam hidup Petrus ini tidak ada. Dia tidak ada cerita berdosa, tidak ada sama sekali tadi kalau kita baca di depan. Tapi ketika dia melihat banyaknya hal yang dia terima dari Yesus, bahwa kok aku itu, aku kok orang seperti ini diberi banyak sekali oleh Tuhan Yesus ya. Harusnya I, I don't deserve it. Gitu ya. saya, tidak, saya tidak berhak menerima ini sebenarnya. Lalu muncullah perasaan itu, perasaan berdosa, perasaan tidak pantas, perasaan saya itu diberi bukan karena usaha saya sendiri. Nah, perasaan-perasaan seperti itu itu disebut dengan perasaan orang miskin di hadapan Allah. Semoga Anda sekarang bisa mengikuti apa yang saya katakan. Jadi tidak dipikir-pikir tapi dirasa-rasakan. Perasaan seperti itu, perasaan saya itu kok tidak pantas saya itu kok merasa diberi banyak oleh Allah. Nah, itu perasaan orang-orang yang namanya miskin di hadapan Allah dan orang yang demikianlah yang disebut berbahagia. Semoga Anda tahu maksud ini. Berikutnya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya yaitu tadi takjub sampai takjub itu merasa sangat luar biasa gitu ya. Wah saya so, kok punya ikan banyak sekali yang belum pernah saya dapatkan itu yang dia jadi kalau orang itu begitu takjubnya melihat melihat ikannya lalu mereka merasa itu demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon kata Yesus kepada Simon jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Nah ini yang mau saya katakan, perasaan takjub, perasaan berterima kasih, perasaan bahwa keberhasilan saya ini bukan semerta-merta karena saya yang melakukan, tetapi ada orang lain yang bersama dengan saya. Ini perasaan yang namanya berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, lalu kita perlu bertanya. Bagaimana orang bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana orang bisa merasa miskin di hadapan Allah? Ya, Ada lima hal yang saya tuliskan di situ. Bagaimana indikasi-indikasi orang bisa mengandalkan Tuhan dan bisa merasa miskin di hadapan Tuhan. Yang pertama, Orang perlu sadar bahwa keberhasilan hidup bukan hanya ditentukan saya pribadi. Dunia kita, tempat kita hidup ini, dimanapun Anda berada, kita seringkali disusupi oleh kepentingan bahwa saya yang harus menentukan hidup saya, keberhasilan saya, saya yang menentukan. Betul, memang itu betul, saya setuju dengan itu. Hanya saja, bahwa dalam pengalaman kita, dalam pengalaman rohani kita kita perlu sampai pada pengalaman bahwa keberhasilan ini juga ada faktor Tuhan yang memberikan gitu ya. Karunia ini diberi oleh Allah kepada kita. Yang kedua, yaitu unsur keberhasilan keberanian untuk memasrahkan hidup pada tangan Tuhan. Memasrahkan orang akhirnya menyerahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha tetapi akhirnya hasil akhir Tuhanlah yang menentukan yang tidak bisa kita kontrol ya ini juga indikasi orang bisa berserah kepada Allah yang ketiga yang lebih jelas yaitu tidak sombong atas keberhasilan hidup ini kalau anda berhasil dalam hidup anda punya karir yang baik anda punya anak-anak yang sehat yang baik yang sekolahnya baik lalu kita bisa merasa ini keberhasilan saya bersama dengan Tuhan dan kita tidak sombong karenanya, tetapi juga ketika kita gagal, tidak terlalu lama meratapi kegagalan. Karena apa? Karena itu dibawa keberhasilan dan kegagalan itu bagian dari hidup kita. Untuk apa? Untuk menumbuhkan harapan. Lima hal ini yang saya ajak Anda semuanya: bisa belajar dari sabda bahagia satu ayat ini untuk merasa-rasakan. Oleh karena itu sekarang di bagian akhir, saya mengajak Anda kalau di depan Anda ada pulpen, ada pena, ada phone, ada cell phone, saya mengajak Anda selama lima menit ini mari kita sekarang menulis di cell phone kita. Satu, apa tanda hidup saya pasrah kepada Tuhan? Saya beri waktu Anda dua menit, silakan sekarang Anda bermenung, bukan berpikir ya, tapi merasa-rasakan. Apa saya itu pernah pasrah kepada Tuhan? Ya, kapan ya bisa diketik di telepon di HP, bisa ditulis di depan note di depan Anda. Kapan saya pernah merasa pasrah kepada Tuhan? Yang kedua, apa saya pernah mengalami kemiskinan secara rohani? Itu dia, apakah saya pernah mengalami kemiskinan secara rohani? Contohnya apa? Kalau Anda pernah, jadi teks hari ini mengajak kita untuk merasa-rasakan. Pernah tidak ya, saya itu mengalami kemiskinan rohani, merasakan saya tidak pantas diberi rahmat banyak. Saya beri contoh saja ya. Ketika saya diutus ke Amerika oleh Bapak Uskup, saya belajar di USA, ada perasaan ini dalam diri saya. Saya itu tidak pernah punya cita-cita datang ke USA. Lalu Bapak Uskup saya bilang, "Sudah sana kau belajar di Amerika." Ada perasaan saya itu, hm, "Kok saya bukan teman saya yang lain gitu ya? Kok saya mendapat beasiswa gitu." Perasaan tidak pantas, perasaan bersyukur, perasaan saya berterima kasih, perasaan bahwa ini bukan Hasil dari saya sendiri, nah, itu perasaan-perasaan, indikasi-indikasi bagaimana kita bisa merasa orang yang miskin di hadapan Allah. Pernahkah kita mengalami begitu dalam keberhasilan kita, perasaan miskin secara rohani? Maksud saya, lalu yang terakhir. Kebahagiaan seperti apa yang saya alami dan didapat dari Tuhan? Ya, ini kalau tadi ini saya tanyakan karena berhubungan dengan teks bacaan Petrus. Kalau Petrus kan kebahagiaan itu dirasakan ketika Tuhan Yesus sehari semalam tidak mendapat ikan, tiba-tiba Yesus datang memberi dia ikan yang banyak sekali sampai tidak muatnya itu kebahagiaan dia dia merasakan kebahagiaannya di situ sampai dia berani mengatakan Tuhan saya tidak pantas menerima banyak seperti ini. I don't deserve it gitu ya. Saya tidak merasa layak nih dapat seperti ini. Ini hanya karena rahmat Tuhan saja dan dia bahagia karena itu. Saya yakin. Nah, apakah kita juga pernah mengalami demikian? Perasaan-perasaan bahagia, perasaan kegembiraan karena didapatkan dari Tuhan dan bukan semata-mata saya yang menghasilkannya. Mari kita hening satu menit, dua menit ini, ya, untuk mendengarkan suara hati kita, mendengarkan perasaan-perasaan kita sendiri. Baik itu saja, saya stop presentasi saya. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Uh, Saudara-saudari bisa bersharing, bersharing kepada kita. Bisa bertanya juga boleh, tapi saya malah pengen lebih banyak mendengarkan Anda, karena karena teks hari ini sangat pendek sekali. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah Anda pernah mengalami kemiskinan perasaan seperti itu? Siapalah ingin mendengar dari Anda semuanya loh. Uh, bukan bertanya. Jadi bagaimana kita merasa-rasakan sabda kecil hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih banyak Romo. Pengajarannya bagus sekali. Pantasan Romo butuh tiga hari untuk penyiapannya. Sekarang saya mengerti Romo. Beneran bagus sekali. Uh, kepada teman-teman, uh, Romo appreciate sekali kalau teman-teman ada yang mau men-sharingkan hasil perenungannya yang barusan, uh, either salah satu yang Romo tanyakan atau semuanya juga boleh. Silakan langsung uh, unmute yourself kalau ada yang mau sharingkan apa yang didapat dari perenungan yang barusan Romo ajak kita. Silakan teman-teman. Mungkin Mayo mau sharing apa yang barusan Mayo dapat atau Ageng, atau Pak Iwan? Silakan. Loh. Lama sekali saya tidak mendengar suaranya orang BKECU nih. Silakan. Um, yang tadi dirasakan apa? Yang tadi didapat hmm. apa? Waktu ya, Romo menyuruh kita ada ada yang dapat nih. Ayo nang. jangan malu, jangan malu-malu. Romo kangen dengar suara kalian. Kalau suara aku, Romo udah bosen nih. Nanti belakangan aja. Aku sih dapat Romo. Malah kalau ngomong aku takut nangis nanti. Ini silahkan Prima udah unmute. Silakan Prima. Oh iya, apa sih Tante Mayo? Oh, uh, iya Tante Mary, uh. Halo Romo Gali. Eh, Ini halo Prima. Iya, nggak tahu Romo Gali masih ingat sama saya nggak? Masih lah, kamu orang-orang itu udah orang di San Francisco lah. Iya, betul, betul. Saya di sana. Orang Surabaya juga Romo. Orang Rom Surabaya. Iya, ya, betul. Jadi um, Jawanya tuh mengenah gitu loh, mau ceritanya Romo gitu kan. Kerendahan hati, Romo ngerti lah orang Jawa gimana gitu kan. Iya. Um, saya mau sharing terus diikuti dengan pertanyaan kalau boleh ya Mo. Ya. Uh, yang sharingnya gini, uh, waktu Romo bilang kayak ketergantungan pada Allah gitu, sebagai satu-satunya penyelamat, itu sebenarnya barusan aja terjadi gitu. Um, kan saya kan ya PhD student kan ya Mo ya. Jadi uh -huh. kan ya Romo juga pernah tahu kalau murid S3 itu kan kadang kepastian juga jarang ada gitu kan ya. Terus ya. waktu itu Wah, kena yang namanya COVID itu Romo, gitu kan? Hmm. COVID yang pandemi ini, terus um, masalah lab juga kayak nggak pasti, semua tutup, gitu kan? Funding uangnya juga uh, sudah mulai ditekan, gitu kan? Uh, waktu itu saya juga kayak Oh my God, gitu. Um, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan, gitu? Nothing. Um, saya juga approach semua orang Romo, semua orang saya harus sampai kedekan saya Romo itu sampai ke level <laughs> dan yang itu yang saya merasa kayak selalu ada jalan yang Tuhan kasih gitu walaupun itu sesusah susahnya saya saya harus sampai ke ke sampai kedekan saya itu saya merasa kayak Wow Tuhan itu masih sayang sama saya gitu Tuhan nggak mau saya untuk berhenti ya. untuk Uh, untuk untuk pulang ke Indo atau kayak kan juga cari kerja juga susah gitu kan hmm. uh, akhirnya Tuhan masih membuat ini uh, uh, impossible gitu uh, dengan adanya dekan saya terus uh, pokoknya ada lah Romo uangnya itu dia bilang ya pokoknya ada lah kita cari gitu pokoknya terus kayak masa kayak aduh Tuhan terima kasih gitu karena saya sendiri juga tahu um, kondisi saya waktu itu uh, juga nggak terlalu bagus gitu kan jadi benar-benar uh, saya merasakan suatu kemiskinan rohani di situ yang saya kadang kalau mau cerita dan ingat-ingat juga pingin nangis kayak begitu besarnya luar biasanya cinta kasih Allah gitu ke, ke saya um, dalam hidup saya bukan cuman kayak sekolah aja tapi kayak work my entire well-being mental health gitulah Romo kan saya hmm. di sini juga sendirian dan sebagainya Covid semua lockdown nggak ketemu orang-orang <laughs> jadi um, That is this, this is very amazing. Tuhan memberikan um, um, saya um, jalan keluar gitu untuk ketemu orang-orang lain yang sebenarnya bisa membantu saya gitu. And Tuhan bekerja melalui orang lain. Itu yang saya ingin sharingkan. Um, terus um, yang pertanyaan saya yang pertanyaan sebenarnya tuh ini mau yang tadi Romo ada yang istilah orang miskin udah tiga kan mau menarik sih hmm. mau. Nah, kan Romo kan lebih fokus kepada Ani dan Anawin, kan ya? ya. Dan Brown itu kok seakan-akan uh, seperti, apa ya, yang konotasinya jelek, Mo. Nah, itu menurut Romo, apa yang kita bisa bantu atau kita lakukan, uh, uh, kayak ya, bantulah orang yang Ebron kayak gini. Biasanya, sana orang yang iri hati itu susah, Mo, bukan? Gampang-gampang susah ketemu sama orang kayak gini, kan? Nah itu kita sebagai orang Katolik gitu untuk membantu orang seperti ini tuh gimana ataupun kalau seandainya kita yang orang Katolik sendiri jika lo kita mempunyai rasa iri hati ini apa yang kita bisa lakukan ya mau supaya kita tetap apa ya worthy worthy apa ya tetap bisa menerima kasih karunia Tuhan gitu mau supaya mempunyai kerajaan surga gitu mau Ya terima kasih. Memang istilah yang pertama itu memang istilah untuk menunjuk sikap yang negatif memang uh, iri hati karena orang merasa tidak memiliki maka sikapnya harus diubah ke sikap yang kedua yaitu bahwa kita itu sebenarnya punya kita itu sebenarnya punya rahmat yang banyak yang tidak perlu kita itu iri hati pada orang itu yang mau dikatakan saya saya ngambil contoh yang paling gampang pernah mendengar tentang apa namanya? Allah itu memberi talenta kepada yang satu diberi satu talenta kepada yang kedua diberi dua talenta kepada yang ketiga diberi lima talenta jadi sejak awal mula sejak awal mula Allah itu menciptakan kita tuh beda-beda pasti beda tidak usah kita tuh iri uang memang beda lo, sejak awal mula dan dikatakan diberi sesuai dengan kemampuannya itu dalam kitab sudah dikatakan begitu jadi kalau kamu merasa kok dia tuh punya lebih banyak ya memang dari awal mula beda ya itu harus kita sadari sejak aku ya. kita sadari aku kira iso kaya dewa oh, enggak bisa pertama sadar yang kedua menerima dan orang yang tidak bisa menerima lalu hanyanya ya hanya iri terus karena tidak sadar dia itu sebenarnya punya hanya mungkin dia tidak kembangkan dia tidak lihat itu ya yang bisa saya seringkan juga Iya. Terima kasih ya, Prima semoga kamu kuat dan meneruskan desertasinya sampai selesai. Amin, terima kasih banyak Romo, senang ketemu Romo lagi. Amin, sama-sama. Ah, ya. Monggo. Ya. Monggo. <coughs> Thank you Prima. Silakan teman yang lain. Romo habis ini ada kelas loh, jadi kita buru-buru <laughs> waktu. Iya loh, saya ada kelas jam sembilan <coughs> seperempat. Silakan yang lain yang mau men tadi, mencecap-cecap dapatnya apa rasanya. Uh, yang menarik tadi, Romo, saya waktu pertanyaan Romo yang ketiga, yang kebahagiaan seperti apa yang saya alami dan didapatkan hmm. dari Tuhan. Uh, buat saya sih setelah, apa ya, jadi rasanya jadi lebih aman. Karena tahu kalau ada apa-apa tuh pasti Tuhan akan tolong kirim pertolongan dengan cara-caranya yang unik ajaib enggak terpikirkan oleh manusia. Gitu ya. <laughs> Itu yang tadi saya dapat. Teman-teman, uh, barangkali ada yang mau sharing, nggak harus yang semua tadi Romo tanya. Iya, saya deh, boleh. Uh, silakan agem. Agem. Saya Agam. Apa kabar Romo? Baik, baik. Ya. Uh, mengenai pertanyaan yang pertama bahwa kapan saya pernah merasa pasrah kepada Tuhan. Ya jadi sedikit curhat ini sebetulnya bukan curhat ya. Saya katakan bahwa saya pernah pasrah sepasrah-pasrahnya dengan Tuhan hubungan percintaan saya dengan istri saya. Sekarang istri ya Tuhan, Tuhan Yesus, Riak ya, begitu Romo dan <tuh> saya nggak mau cerita panjang karena memang terlalu sulit. Saya pacaran dengan istri saya 87 kelas 1 SMA waktu itu saya dan saya baru menikah dengan dia. 2005. Ya, hmm, setelah, uh, sejak sejak lulus uh, saya pacaran mulai sem uh, kelas 1 SMA, kelas 3 SMA dia ke Amerika dan saya di Indonesia dan sejak dia di Amerika saya tidak pernah ketemu. hubungan hmm. jarak jauh dan ya ya tidak mudah. Saya juga menasihati bagi adik-adik yang mau Mempunyai pacar atau apa, jangan sekali-sekali mencoba untuk hubungan jarak jauh karena itu menyakitkan dan begitu tidak enaknya untuk dikenang, nah disitulah Tapi kalau dapat kan bisa bertahan kem Ya, itu di makanya A -a arti sebuah kepasrahan kepada Tuhan. Ah, iya, makanya. Ya. Jadi saya uh, jujur saya menyerahkan ses -ses semuanya kepada Tuhan karena uh, ya. Saya sendiri tidak sanggup, atau tidak ada yang sanggup untuk itu. Saya dulu punya moto bahwa Tuhan mau mati di kayu salib, mati uh, Tuhan karena cinta aja, mati di kayu salib. Masa saya nggak mau mati karena cinta? Seperti begitu, kurang lebih Romo. Jadi, saya serahkan begitu maksudnya memang cinta bisa membuat kita mati. Yesus pun membuktikan bahwa cinta membuat dia mati. Begitu seperti itu, Romo. Jadi, ya, itu, ya, ya. saya merasa dekat, dan saya, saya merasa dekat, saya merasa mengenal. Tuhan itu di situ dan saya merasa pasrah sepasah pasah di situ. Jadi hubungan yang lama dari 87 sampai menikah 2005 dan setelah menikah pun saya harus uh, pisah. Uh, saya, uh, saya dan istri menikah di Thailand 2005 dan setelah di Thailand saya hanya tiga minggu menikah di Thailand, maksudnya menikah gereja ya karena saya tidak bisa ke Amerika, istri saya tidak bisa pulang ke Indonesia karena waktu itu dia mengurus asylum suaka politik. Jadi dia tidak boleh pulang ke negaranya. Jadi kita ketemu di tengah dan kebetulan waktu itu ada Romo yang pernah bertugas di WKIJU, dia bertugas di Thailand. Jadi istri saya menghubungi dia dan akhirnya uh, Romo itu Romo Mahar namanya, Romo Marso. Itu -so -so. yeah. dan saya menghubungi Romo Mahar, istri saya belajar perkawinan di Amerika, saya di Indonesia dan surat-surat itu kita kirim, istri saya kirim ke Thailand, saya dari Indonesia kirim ke Thailand surat itu ke Romo Mahar dan kita menikah. Setelah So, saya menikah, saya balik ke Indonesia, istri saya kembali ke Indonesia. 2010, saya baru datang ke Amerika. Jadi, lima tahun setelah menikah, saya masih harus berpisah. Dan itu saya pasrah sepasrah pasrahnya dan saya serahkan karena saya tahu bahwa saya di Indonesia bujangan, istri saya juga di sini bujangan. Mungkin godaan lebih banyak saya kali ya, karena saya agak-agak juga banyak teman dan gaul kemana-mana jadi saya berpikir bahwa ya saya serahkan jika memang uh, Tuhan berkendak bahwa uh, saya memang harus hidup dengan istri saya ya. tetap, itu saya pasrahkan jadi harusnya waktu itu kamu hidup di seminari gam sehingga godaannya sedikit uh, rencananya begitu tadi <laughs> saya nggak punya teman romo waktu itu <laughs> saya nggak punya teman romo. saya di oh. aja baru banyak teman romo. Nah, itu ya jadi um, Uh, tapi bukan berarti saya uh, menyerahkan terus saya juga tidak menjaga. Uh, saya tetap percaya bahwa uh, selalu berdoa pada Tuhan untuk selalu menjaga saya. Untuk uh, menjaga kesetiaan saya, menjaga hati saya. Gitu, menjaga cinta saya, begitu Romo. Uh, yeah. uh, dan itu saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Terus uh, mengenai apa saya pernah mengalami, apakah saya pernah mengalami kemiskinan secara rohani. Sebelum masuk Katolik, iya. Karena... Kedua orang tua saya keluarga saya adalah kejawen yang masuk Islam dalam artian Islam KTP ya karena kan kejawen nggak boleh kan di Indonesia Romo jadi hmm. masuk Islam dan kita juga tidak punya basic uh, uh, pelajaran uh, keislaman loh gitu. Bapak saya pikir ya kalau kalau kamu mau sholat ya silakan mau belajar ngaji tak panggilin guru ngaji kalau nggak mau ya udah gitu bapak saya juga begitu nah, it, saya tidak punya basic itu dan ketika saya menyadari bahwa saya miskin secara rohani ketika saya mem memilih untuk menjadi katolik saya apa ya saya men saya menangis sendiri waktu itu waktu saya hmm. memilih menjadi katolik karena saya juga tidak tahu orang banyak melihat pertimbangan saya masuk katolik karena istri saya tapi mungkin alasan itu bisa masuk akal tetapi sesungguhnya kalau saya melihat bahwa saya masuk Katolik bukan karena alasan itu dan istri saya juga tidak pernah memaksa saya untuk itu jadi saya melihat bahwa karena saya merasa miskin secara rohani waktu itu saya saya bilang saya kemana ya saya mau masuk Katolik apa tetap begini terus saya juga takut keluarga saya kan banyak Muslim dan bapak saya orang tua saya juga ya karena Islam KTP tapi saya yakin sih saya harus mengatakan pada mereka kalau saya harus memilih Katolik gitu berarti sempat dari 10 keluarga saya saudara saya saya punya 10 saudara uh, saya sempat karena semua keluarga saya itu setelah menikah ya menjadi Islam tulen karena pasangannya adalah uh, Islam gitu loh uh, saya katakan pada bapak saya dan bapak saya uh, saya, saya pikir bahwa bapak bapak saya orang satu-satunya yang akan menolak atau orang tua saya akan melarang saya untuk uh, menjadi Katolik ternyata tidak bapak saya hanya mengatakan bahwa kalau kamu mau pindah jalanin jalankan itu. Kalau kamu nggak jalankan ngapain pindah? Itu perkataan awal bapak saya. Dan eh, di antara rasa kemiskinan saya secara rohani, saya melihat bapak saya itu memberi peluang kepada saya membuka jalan saya untuk untuk apa ya? Untuk untuk mengambil kesempatan untuk tidak miskin lagi secara rohani, Romo. Jadi saya melihat ya, ya. bapak saya membuka jalan untuk saya tidak miskin secara rohani. Karena waktu itu saya sudah merasakan miskin, tapi saya masih bingung. Ini, ini, ini rasa apa ya? Ini rasa karena saya nggak pernah punya basic agama ya. Ya mungkin orang yang lahir dari Katolik atau lahir dari Islam beneran atau apa mungkin mereka punya dasar ya. Saya dari kejawen romo kejawen kan tidak ada kitab tapi primbon itu kan yang bisa dibilang bukan kitab dan bapak ibu saya tidak mengajarkan basic basic agama, yeah. mengajarkan tentang nilai-nilai falsafah falsafah kaula ma manunggaling kaula gusti itu loh tapi it's that's a basic gitu romo uh, dasar falsafah itu yang diterapkan bapak saya adalah dasar saya untuk lebih uh, mudah untuk uh, 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 ke Tuhan gitu, mempercaya Tuhan gitu. Nah itu Bapak saya pas bicara bahwa, kepada saya bahwa ya saya sangat terkejut dia tidak melarang dia hanya bilang kalau kamu mau pindah jalankan, kalau nggak dijalankan jangan pindah. Hmm. Sangat sangat tepat saya katakan begitu karena saya juga melihat bahwa ada orang yang sudah memilih sudah milih sudah punya tidak menjalankan Romo. Ya. Yeah. Ya mungkin kalau bapak saya tahu orang itu akan ditugur bapak saya gitu. Ini kamu gimana kamu udah milih udah nemu kamu nggak jalanin? Saya bilang sama anak saya kalau kamu pilih kamu pindah jalankan maksudnya begitu. Jadi uh, mengapa mengapa saya saya begitu respect sama bapak saya uh, ungkapan ayah saya itu juga sekaligus menyadarkan saya untuk setelah saya pilih saya jalankan dan itu sebuah komitmen terhadap. Uh, keyakinan saya, pilihan saya. Dan pada akhirnya dulu komitmen saya terhadap perkata apa menjalani ayah saya karena saya sudah sudah bersyukur ayah saya mengatakan bahwa saya boleh pindah tidak membuat hidup saya menjadi ruwet ruwet di antara saya hubungan saya sama istri saya ruwet terus soal agama bikin tambah ruwet lagi kan ruwet buat saya tapi bapak saya tidak menambah itu itu membuat saya respect dan saya berpikir bahwa ya saya akan menjalankan ini dan ini pun tanda bapak saya membuka jalan untuk saya tidak merasa miskin secara rohani. Terima kasih. Iya, itu ya. ya, dan yang terakhir, apakah saya merasakan bahagia atas pemberian Tuhan setelah saya menjadi Katolik, setelah saya menjalankan itu, saya berusaha meyakinkan diri saya bahwa ini bukan karena istri saya dan ini bukan karena perkataan ayah saya bahwa saya harus menjalankan, tapi ini karena saya tahu bahwa ini adalah jalan yang tepat bahwa saya tahu bahwa Tuhan memberi rahmat terbesar kepada saya menjadi seorang Katolik dan saya merasakan bahagia sangat amat bahagia setelah itu. Iya, saya amat saya orang yang sangat amat bahagia setelah itu. Bro. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya, taringnya. Terima kasih Romo. Luar biasa agem pengalamannya. Tapi kalau saya hitung, berarti sekarang masih dalam ini gem pacaran masih lebih lama daripada menikah. <laughs> Bukan? Beg ya begitulah. Saya baru pacaran sama istri saya baru 10 tahun. Karena saya datang 2010 kan. saya Jadi saya menikah sama istri saya nih baru baru 10 tahun sebetulnya. Pacaran masih tekor lama. Masih tekor, gem. <laughs> masih tekor. Silakan Yosiko uh, kalau hey. mau sharing. Ya, hai Romo. Gali, halo Josiko. Mari silakan. Saya dari Baik, Atlanta. Hai. Masih ingat Apa kan Romo? Kabar. Baik, Romo. Ya, ini saya mau sharing. Um, kayaknya ini tepat sekali hari ini. Romo um, memberi pengajaran ini. Um, Romo kan bilang kapan merasa pasrah kepada Tuhan. Ya, ini saya sharing uh, sedikit. Well, enggak sedikit sih. Ini susah kebesaran Tuhan yang amat sangat besar dalam kehidupan um, saya dan keluarga saya gitu. Jadi uh, recently ini uh, pertama kali aku kena COVID Romo, aku sakit, hmm. aku sakit, tapi aku nggak tahu kalau aku itu kena COVID gitu. Uh, so uh, hari Minggu itu aku udah kayak batuk-batuk gitu, terus kayak badannya sakit semua, terus kayak anget badannya gitu kan. Tapi aku pikir kenapa nih gitu, terus mamaku aku juga bilang kok kamu batuk-batuk, iya nggak tahu, aku bilang gitu. Terus malamnya aku nggak minum obat. Terus paginya aku bangun, kok tambah sakit, kayaknya gitu merasa. Terus aku uh, telepon my mom, aku lagi bang baru bangun tidur, aku telepon my mom karena my mom kan di bawah di kitchen, aku di atas di um, di kamar. Aku bilang mi aku sakit, mi aku bilang. Terus mama aku langsung Uh, naik ke atas, naik ke atas kamar, langsung buru-buru ya namanya seorang ibu ya Romo ya uh, anaknya sakit pasti langsung diurusin gitu kan? Ya. Yeah. Terus um, badan aku itu dibalur satu badan sama minyak kutus-kutus itu supaya merasa enak. Nah itu satu hari tiga kali selama kayak tiga hari lah dia dia balurin terus. Dia malah bilang, kok kamu nggak minum obat? Katanya gitu, udah tahu sakit nggak minum obat? Aku bilang, oh udah, ini baru mau minum obat gitu. Terus ternyata tiga hari kemudian mamaku batuk-batuk ketularan. Tapi kita nggak tahu kalau itu COVID. Tapi mamaku cuman bilang, oh mami ketularan kamu nih, batuk katanya gitu. Tapi malamnya itu mamaku bilang... Uh, coba disemprot Lysol Kamu sih males gak mau semprot-semprot Lysol Karena aku bukannya males gak mau semprot Lysol Romo Karena di sini Lysol langka gitu Jadi aku irit-irit semprotnya Iya <laughs> yeah, gitu kan Aku irit-irit terus aku semprot gitu Terus pas aku semprot gitu Aku gak bisa cium Bau Lysol yang begitu strong itu Aku gak bisa cium gitu Aku bilang loh ini Lysol segini strong Kok aku gak bisa cium gitu Terus aku bilang sama Mi, Mi kayaknya aku nggak bisa cium, apa jangan-jangan ini COVID? Terus aku nggak bisa taste juga gitu loh, nggak bisa taste, I cannot taste ini makanan apa? Aku nggak bisa differentiate between food gitu. Aku bisa taste ini manis, asin, asam, pahit, tapi aku nggak tahu ini makanan enak atau enggak. Aku nggak bisa differentiate ini durian, pepaya, atau kantalup gitu, nggak bisa. Terus aku udah mulai suspicious gitu. Um, aku langsung uh, best apa? Register untuk COVID test gitu Tapi kan itu take beberapa hari Terus mama aku Tapi kesehatannya semakin Hari semakin drop gitu Tapi aku Biasa aja kayak orang sakit flu gitu Dari batuk jadi Batuk kering, batuk uh, Dahak Terus jadi meler, terus jadi stuffy nose gitu, tapi Uh, I'm fine after that aku sembuh uh, tapi lama juga sih sembuhnya 10 sampai 14 hari gitu stavinos terus gitu aku uh, take over the counter medicines aku sembuh tapi si mami Semakin hari semakin drop. Terus aku bilang nih mau ke dokter nggak? Aku bilang gitu. Oh iya deh iya deh. Soalnya mami nggak kuat nih masak nih katanya gitu. Kok nggak kuat gitu. Terus aku ke dokter, tapi dokternya itu kayaknya kurang canggih gitu loh. Aku bilang dokter nih, mama saya sakit do uh, batuk ketularan dari dari aku gitu. Aku udah tes covid, but the result itu belum keluar. Oh no need, you don't need to to take a covid test katanya. Hah, aku bingung banget. Kok ada dokter yang ngomong kayak gini gitu loh. Terus oh your mom is just a allergy changing season, katanya gitu. Oh oke, okay. kita ya tenang aja gitu. Akhirannya kan, terus dikasih steroid. Dia bilang kalau steroidnya nggak works, you put the antibiotic, katanya gitu. Aku bilang oh oke. Okay. Tapi herannya kok pas kita pulang dari keluar dari hospital itu, eh, I amin mean dari rumah dari dokter office itu, kita di, di Tak jalan tikus gitu kayak keluar dari side door. Here here, you you go this door. Aku bilang oh oke, okay. tapi aku masih nggak ngeh gitu. Harusnya kalau dia udah curiga suspicious itu covid, dokter itu kan harusnya ngomong dong ke kita. ya yeah. Ini mama mamah kamu nih dari langnya udah bisa kedengeran itu covid gitu loh. Justru yang tahu covid ini malah teman aku dia nurse, dia traveling nurse sekarang lagi ada di Texas. Dia cuman by FaceTime aja dia tahu kalau my mom itu kena covid. Karena hmm. mama, mama aku di tes oksigen levelnya udah turun 91. Thanks to Tante Liliana Lukman yang kirim oximeter dan kirim um, heart apa sih um, apa sih itu tuh uh, tensi okay. darah itu loh tensi yeah. darah uh, itu Tante Lilik uh, kirim yo cek oximeternya aku kan masih clueless aku aja nggak tahu numbernya berapa tapi aku bilang tan Uh, lagi malam itu hujan-hujan delapan -hujan, delapan loyo delapan itu harusnya udah ke rumah sakit loyo masa sih tan mama aku nafasnya baik-baik aja aku tanya mi na sesak nafas nggak nggak dada sesak nggak nggak aku masih kain like, in denial nggak apa-apa mama aku tapi hari itu tuh bener-bener storm it's hujan deras gitu loh mungkin tuhan baik juga kalau misalnya hari itu kita hujan deras ke rumah sakit udah nggak tahu lagi kejadiannya gimana karena kita semua breakdown gitu. Terus kata teman aku, oh mama kamu kayak ini pasti covid yos katanya pasti dia udah kena pneumonia karena di tes nafas di breath gitu dia nggak bisa dia langsung batuk-batuk choking gitu. Terus aku udah aduh len gimana len aku langsung pokoknya kalut. Aku tuh setiap hari taking care of my mom nggak tidur paling cuma tidur satu dua jam gitu itu juga nggak nyenyak gitu kan. Terus aku berdoa berdoa juga berdoa pokoknya wah oh, pokoknya kalut gitu. Terus uh, apa namanya akhirnya uh, hari ke-12 Mama aku sakit 12 hari di rumah hari ke-12 si Olen bilang yos ini aku ada oksigen tapi oksigen ini hanya temporary dia bilang aku bilang oh thank you Len. aku pikir aku juga masih lulus. oh thank god uh, dikirimin oksigen pasti besok sembuh eh ternyata malam hari itu aku cek aja oksigennya aja udah nggak cukup untuk untuk pagi hari gitu aku lihat wah Len ini nggak cukup Len sampai pagi ini tambah drop sekarang oksigennya juga dipasang juga eh, oksigennya dia tambah drop oh yos kayaknya harus ke rumah sakit tapi mom itu nggak mau ke rumah sakit kemarin-kemarin tuh aku udah tawarin nih ke rumah sakit karena dia nggak bisa makan romo karena eh, covid itu nyerang appetite-nya dia mm -hmm. Mm. Jadi dia nggak bisa makan gitu. Nah, terus udah gitu aku bilang, Mi kalau nggak makan nggak ada itu nggak ada gizi. Terus apa ntar eh, apa dehidrasi. Terus kekurangan cairan nggak bisa. Tapi ma mungkin Mama aku pikir oh masih kuat gitu. Terus akhirnya. Uh, di, aku antibiotiknya aku masukin antibiotik masuk ke badan aja nggak bisa Romo habis minum antibiotik muntah Antibio, hmm. uh, uh, apa makan muntah akhirnya jadinya muntah-muntah dan diare terus udah gitu aku bilang aduh len gimana len nih udah malam begini dia bilang yos besok harus ke rumah sakit ya udah deh besok aku ke rumah sakit aku coba rayu maimam gitu untuk ke rumah sakit gitu terus um, akhirnya uh, aku bilang e, Tuhan ini oksigennya nggak nggak make it kayaknya sampai pagi terus uh, dia punya oksigen level drop terus um, uh, I don't think apa terus kata Olen oh, jangan lupa ya cek terus oksigen levelnya Len gue nggak berani Len gue bilang ini pasti bakalan drop aku bilang gitu terus aku ya udah aku pasrah aku pasrah aku serahkan ke Tuhan maksudnya Tuhan I already do my best for my mom gitu ya aku udah take care sebisa aku And I give all my heart to her gitu. Uh, apa hmm. ya biarkan kamu yang take care of my mom tonight. Jadi besok pagi uh, aku bisa take my mom to the hospital gitu. Baru lagi mau merem Romo baru lagi mau merem mau tidur gitu loh. Padahal aku juga udah bilang wah Tuhan aku nggak bisa tidur nih karena kepikiran gitu loh. Badan sih badan sih capek, badan sih remek gitu ya Romo ya, karena kan nggak hmm. tidur setiap hari dua yeah. belas hari gitu, remek Romo tapi pikirannya mau tidur tuh nggak bisa karena pikirannya Wah ini oksigennya nggak make it gimana tapi aku bilang Tuhan saya pasrahkan semua ke kepadamu I know you gonna take care of my mom and I'm gonna sleep for a while and then nanti sebentar aku uh, pagi aku bangun eh baru mau merem Romo mata aku baru mau merem gitu Mamaku aku udah panggil aku katanya dia mau ke kamar mandi mau pipis Oke okay, aku 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 tatih gitu kan aku apa aku jadi walkernya dia gitu eh dia bilang katanya nggak kuat terus muntah-muntah, aku bilang nih ayo ke rumah sakit aja ya sekarang kalau sekarang rumah sakit nggak sakit kata Olen tinggal taruh dimasukin di infus gini-gini gitu semua uh, obatnya juga langsung masuk infus, mami kan nggak makan dia langsung mengiakan Romo maksudnya hmm. Tuhan berarti works works uh, maksudnya Tuhan itu bekerja gitu loh dalam pikirannya dia dia langsung mengiyakan dia bilang nih jam berapa jam jam dua malam nih kok malam ya nggak apa-apa mi ayo pergi aja malam karena kalau malam itu nggak ada orang kalau pagi malah nanti mami ngantri 10-20 orang tambah sakit aku bilang gitu kan oh ya udah akhirnya Romo dari jam dua pagi itu untuk sampai ke emergency room aja itu memerlukan waktu yang amat sangat lama karena dia muntah-muntah dia sakit terus untuk turun tangga aja dia nggak tahu gimana cara turun tangganya gitu loh tapi mujizat mujizat ya ada gitu maksudnya eventually kita sampai di emergency room kita ditanganin kita di only patient at that time terus aku bilang Mi kita VIP Mi pokoknya aku terus semangatin my mom untuk dia tidak takut untuk dia tidak apa ya um, aku tahu dia bakalan ditinggal sendiri di rumah sakit karena covid kayak begini kan nggak boleh ada orang masuk kan ke rumah sakit kan jadi sebenarnya di depan my mom itu aku try aku strong banget gitu loh tapi di di belakangnya my mom ya aku nangis nangis romo maksudnya ini what's gonna happen with my mom what if what if gitu I think the worst gitu tapi I cannot I cannot break down in front of my mom itu bisa membuat dia lebih breakdown lagi gitu loh Mentally, yeah. jadi aku bilang jangan takut Mi jangan takut pasti akan sembuh aku bilang gitu Terus masuk emergency room pas dibawa aku bisa masuk gitu terus uh, dicek di CT scan di X-ray semuanya dokternya bilang Oh your mom ini kena covid dan pneumonia all over her lungs Jadi hmm nya di dua bot lungs itu pneumonia aku sampai oh no gitu ya kan benar yang kata teman aku yang covid nurse ini gitu terus aku datanya uh, uh, your mom has to be admitted to the hospital terus aku bilang hospitalnya di mana oh ya di sini di gedung ini tapi di atas katanya nanti the, the doctor upstairs maybe gonna give her some uh, remdesivir katanya itu obat covid or something terus aku aku bilang Uh, in the scale of one to five, my mom itu di mana aku bilang gitu sakitnya. Oh, I cannot tell you karena setiap orang badannya beda-beda. Nah, terus pada siang hari itu uh, ada satu KKI Atlanta member itu ditemukan kolaps Romo di jalan, namanya oh. Om Iskandar. Dia ditemukan kolaps di jalan, tidak sadarkan diri kena COVID, masuk ICU, dan ventilator lah aku kan mikir my mom bakalan at that stage tuh gitu ya kan aku bilang uh, aku cerita sama dokternya uh, uh, ada satu church member kita tuh seperti ini oh no no don't don't think that way she's so far away from that stage katanya oh aku langsung terima kasih Tuhan gitu loh Romo maksudnya oh aku langsung uh, apa namanya lega gitu kayaknya oh masih ada kesempatan untuk my mom untuk sembuh gitu loh terus uh, akhirnya my mom kan di roll ke atas gitu terus katanya di room 303 terus aku make sure lagi sama nurse-nya uh, nurse mau nanya ini room 303 ini ICU atau regular room oh it's a regular room jadi jadi udah tenang deh Romo maksudnya my mom di regular room tapi hari itu sebelum remdesivirnya masuk my mom itu udah uh, telepon my sister katanya kayaknya dia nggak bisa make it gitu karena aku bilang, aku bilang nih aku mesti tidur dulu ya, aku pulang, aku tidur dulu karena aku kan semalaman nggak tidur. Nanti kalau aku tumbang gimana? Aku bilang gitu. Jadi kalau mami ada apa-apa, telepon my sister dulu ya, aku bilang gitu. Nah, terus pas aku aku tidur Aku juga tidurnya nggak nyenyak, cuman satu jam bangun satu jam gitu. Terus pas itu my sister telepon aku, dia bilang, Ci, kayaknya mami nggak bisa survive, katanya. Waduh, bangun-bangun kan aku kaget, bagaimana nggak bisa survive? orang baru masuk rumah sakit kok nggak bisa survive mana telepon nurse-nya kok aku telepon telepon nggak bisa terus aku kasih nomor telepon nurse-nya terus tapi aku at that time aku nggak merasa nggak uh, merasa kayak uh, apa ya takut gitu kan aku yakin mama aku sembuh gitu walaupun my sister bilang katanya my mom nggak make it ternyata katanya my mom itu uh, emang dia bilang sama my sister dia bilang udah kayak mau Udah kayak mau mati gitu loh Romo kayak nggak kuat gitu yeah. Karena at that time Covidnya itu kick in Dia diare wow. Dia mencret Dia menggigil Dia semua-semuanya Pokoknya semua itu attacking her body gitu Nah terus dari gitu Infectious disease Dokternya telepon aku Dia bilang dia akan mem memberikan Obat yang namanya remdesivir Yaitu um, FDA approved drugs for emergency only. Dia bilang, apakah saya butuh persetujuan your mom No, 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 no. Just give it. Aku bilang, just give it. She trust me. Aku bilang gitu. Terus uh, dokternya bilang, oke, okay, oke. Okay. Terus aku kan benar-benar, benar-benar worry banget. Can you, uh, maksudnya, uh, how is my mom right now? Oh, I haven't seen her, katanya. Jadi nanti setelah obatnya masuk, baru aku cek dia, katanya. Aku tunggu-tunggu dokternya nggak telepon-telepon sampai akhirnya setengah delapan malam dia telepon aku dia bilang oh your mom looking good katanya terus aku tanya my mom mi bagaimana mi keadaannya oh lumayan oh aku langsung langsung dengan semangat aku bilang mi jangan khawatir mami pasti sembuh jangan khawatir ini obat yang dikasih Trump juga kan Trump lagi tuh habis sakit covid kan ini obat yang Trump uh, yang Trump take aku bilang don't worry ini mami baru masuk aku tanya berapa 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 jam yang lalu dikasih dia bilang ini barusan habis ininya remdesivirnya kan masuk ke infus gitu Romo maybe about two hours ago terus aku langsung langsung optimis aku bilang mi remdesivirnya udah masuk mami udah feel lumayan berarti itu langsung obatnya works aku bilang gitu jadi mami jangan khawatir ya aku bilang gitu jadi long story short Romo setiap akhirnya my mom lepas oksigen dalam dua hari tapi di tapi walaupun masih lemah gitu Mm, terus dari itu uh, hari kelima puji Tuhan, Maimam udah boleh pulang rumah gitu. Jadi itu benar-benar saya sangat amat pasrah dalam hidup saya itu kayaknya tuh kemarin ini karena selama ini saya nggak pernah lihat uh, Maimam itu sakit yang amat sangat parah gitu loh Romo ngerti nggak sih yeah, yeah. biasanya mm -hmm. dia bisa take care of her own tapi kali ini bener-bener nggak -bener bisa gitu loh jadi aku sampai what if what if what if gitu tapi aku sampai udah nggak bisa berdoa sama Tuhan kan yang Kamu, Romo bilang apakah saya merasakan kemiskinan secara rohani ya itu saya selama saya panik selama saya worry selama saya itu saya saya bisa berdoa sama Tuhan tapi cuman doa, cuman berdoanya kayak se seperti teman gitu loh. Tuhan ini mama saya kayak gini gini gini, saya cerita gitu. Aku cerita ke Tuhan, ini gimana maksudnya tolong kasih kesembuhan buat my mom karena my mom itu selama ini dia selama lockdown itu nggak pernah keluar-keluar loh. Dia itu sangat amat disiplin she stay home because she knows her age gitu. Karena yeah. umur dia sudah sudah consider a senior citizen gitu kan. Jadi dia nggak mau keluar keluar kayak gitu karena dia takut. Eh malah ketularannya dari aku. Aku juga sebenarnya nggak bandel Romo. Aku tuh stay home all the time. Aku cuman keluar itu kalau kayak grocery kayak gitu gitu itu pun kayak dua minggu sekali. Kalau diajak hangout sama temen nggak pernah mau karena I protect my mom gitu loh ya kan. Tapi aku bilang kok nggak fair gitu. Kenapa dia yang harus kena gitu dan kenanya parah lagi gitu loh. Aku kena tapi I'm fine gitu. Tapi Aku langsung aku bilang Tuhan aku nggak tahu mau bagaimana lagi. Aku bilang oke okay, aku nggak kuat aku nggak udah nggak kuat lagi berdoa. Aku bilang jadi aku mass blast itu WhatsApp semua ke semua temen aku ke semua romo ke semua pokoknya ke semua WhatsApp list aku. Aku bilang aku minta doa. Terus semua orang wah hari itu ada ribuan WhatsApp balik lagi ke aku. Aku bilang Yosiko jangan khawatir semua doakan semua ini. Aku bilang Mi jangan takut Mi yang doain banyak. Jadi kita selama Mama aku sakit tuh kita dikuatkan sekali dengan dengan orang-orang di sekitar kita juga yang selalu mendoakan. Saya juga berterima kasih untuk tim doa WKICU. Um, Tante Marta Mayo, are you there? <laughs> thank you so much Tante. Um, Cynthia, thank you. Um, thank you sama-sama, so happy. Ya yes, terus uh, siapa lagi ya, aku nggak bisa sebutin namanya satu-satu. Ada Tante Sherlynya Om Beni, Sherly Tenggara udah doain. Terus um, tante Lili, tante Marta Conway, pokoknya semua deh orang WKICU yang kenal aku, yang nggak kenal pun juga akhirnya mendoakan. Terima kasih tim doa, um, mujizat nyata dan ada. Terima kasih. Um, terus kata Robo, kebahagiaan apa yang yang dapat apa? Yang engkau dapatkan dari Tuhan ya. Ya. Ya, ya, saya sangat bersyukur ya atas kesehatan dan rahmat kehidupan baru untuk Maimam kesembuhannya dan juga kesehatan untuk saya walaupun kena Covid tapi aku bisa survive maksudnya bisa my immune can fight it gitu loh nggak perlu sampai ke rumah sakit gitu loh, Romo. Mungkin kata Maimam mungkin kamu lebih muda gitu. Jadi lebih apa? lebih, lebih tahan ya. Iya, gitu. Dan maksudnya saya bersyukur gitu Tuhan masih melindungi, memberi kesehatan. Sekarang oksigennya level my mom udah almost normal, tapi ya dia masih suka capek, Romo, karena Efeknya masih panjang ya. Efeknya iya ya. post covid uh, post covid itunya panjang kayaknya mungkin ya ya aku bilang sabar aja mi aku bilang tadinya dia nggak bisa sabar karena dia pikir loh ini biasanya kalau habis sembuh sakit kok bisa langsung ngerjain something ini kok mami nggak bisa oh iya jangan khawatir hmm. banyak sharing sharing dari romo-romo yang udah pernah covid kena covid juga jangan khawatir yosiko bilang mamahmu supaya dia menjadi manusia bebas jadi tidak tidak terlalu dikekang dengan schedule karena mama aku tuh orangnya disiplin gitu yeah. jadi aku bilang aku begitu kan terus memang akhirnya jadinya ya jadi manusia bebas aku bilang mi ikutin aja kata-kata badan mami kalau memangnya capek tidur kalau lapar makan kayak gitu loh Romo terus makanya setiap, enak gitu ya iyalah iya <laughs> <laughs> terus terima kasih banget sama maksudnya unexpected blessing setiap hari tuh ada pengiriman makanan Romo kita nggak minta hmm pokoknya setiap hari dari mama aku masuk rumah sakit aku karantina sendiri di rumah itu setiap hari temen aku orang kakak Atlanta semuanya kirimin makanan setiap hari romo sampai kulkas Tidak. itu penuh nggak muat wow. sampai iya sampai supplies apa semua mm -hmm. sampai mama aku di rumah pun dia masih lemah kan uh, pertama-tama aku harus taking care of her intensively juga gitu aku sampai uh, maksudnya uh, tenggat banget unexpected blessing semuanya kirim makanan, kirim semua semuanya, dan itu sangat amat membantu sekali gitu. Tuhan baik, Tuhan tahu apa yang kita perlukan gitu. Without amin. kita without kita meminta dia gitu Romo, yeah. Ya, yeah. pertamanya ya kita khawatir ini what's gonna happen? Gak fair Tuhan, aku bilang gitu, ya kan? Hmm. Tapi akhirnya setelah semua amin. ini terjadi, amin. Semua, ya, setelah semua ini terjadi. Um, baru kita bisa lihat bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang indah buat kita. Gitu. Yeah. Yeah, dan, um, terima kasih Yosiko atas kasih yeah, Terima kasih Romo. Nanti kalau makananmu kulkasnya nggak cukup, dikirim ke saya juga nggak apa-apa. <laughs> Boleh, Romo. <laughs> Thank you semuanya. Thank you atas doa-doanya juga. Thank you. Sama. Terima kasih. Saya kira rahmat yang paling banyak kita dapatkan sekarang-sekarang ini adalah rahmat kesehatan ya. Saya saya rasa itu ya. Tuhan memberi rahmat kita kesehatan yang cukup dalam hidup ini dan dan selalu kita mohonkan bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita yang sudah lanjut usia. Saya pikir itu rahmat yang paling besar yang bisa kita terima di hari-hari ini. Saya berharap seminggu ke depan Anda masih memegang satu ayat ini. Berbagilah, mereka yang miskin di hadapan Allah. Semoga diingat kata-kata ini selama seminggu ke depan, sampai kita ketemu lagi pada ayat berikutnya. Jadi, seminggu ini tolong menjaga ayat ini diingat: waktu bangun, waktu bekerja, waktu tidur, maupun waktu berdoa. Semoga kita menjadi semakin miskin dan kita memiliki kerajaan Allah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada present kepada moderatornya sudah pukul 9 lebih 13 di Indonesia. Iya, terima kasih banyak atas sharing teman-teman Yosiko, Prima, sama Agem hari ini. Uh, saya uh, rasa kita harus mengakhiri sesi hari ini karena Romo bilang abis ini actually jam 9 seperempat dia harus sudah siap-siap untuk menguji uh, mahasiswanya. Terima kasih banyak, Romo. Iya, kita akan pegang terus, bawa makan, bawa tidur, sambil merenung ayat yang tadi Romo berikan. Sampai ketemu minggu depan, Romo. Minta tolong, teman-teman, saya ingatkan, apabila Anda tergerak untuk memberikan persembahan kasih, bisa ke jovara.gmail.com atau ke... Satunya siapa ya? Saya lupa. Nanti Mayo akan kekirim. Uh, ya, kita akhiri dulu Martela correct. makasih uh, Mayo. Kita ini. akan akhiri sesi hari ini. Minta tolong Romo Galih uh, untuk tutup dengan doa dan berkat. Kalau sebelumnya Romo ada yang mau disampaikan, silakan Romo. Tidak terima kasih. Saya harus berlari ke fakultas. Ini sudah pukul. <laughs> ya, maaf Romo, maaf. Minggu depan kita akan mencoba lebih online teman-teman. Tidak, tidak apa bapak Terima kasih. Mari kita berdoa saudara-saudari uh, di akhir acara kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami engkau beri rahmat yang berlimpah, terutama kesehatan yang cukup dalam hidup ini. Semoga engkau terus menjaga kesehatan kami masing-masing, kesehatan keluarga kami, kesehatan orang tua kami yang sudah usianya lanjut, agar mereka semua pun terbebas dari COVID ini. Dan juga berdoa bagi korban-korban, teman-teman kami semua, agar mereka pun tahan, di dalam masa ujian, masa pencobaan, dan masa sakitnya. Berkatilah kami selalu dalam tugas-tugas kami hari ini, dimanapun kami berada, agar kami menjadi orang yang miskin secara rohani dan mengandalkan engkau satu-satunya Allah penyelamat dan pelindung kami. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Silakan live Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Luci. Terima kasih semua. Sama-sama, silakan. Terima kasih, Terima kasih semua. Thank you so much, Tante Lucy. Take care. Thanks, Yosi. Thank you, Tante Mayo. Yeah. Stay Selamat